Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dapur Mama Patan. Kali ini kita akan goreng telur, tapi bukan goreng telur yang biasa. Ayo kita ikuti aja videonya. Sebelumnya kita bahan-bahannya dulu. Telur suka hati, telur ayam, ayam kampung, telur bebek sesuai selera. Minyak bawang. Ini minyak bawang kita buat sendiri, nanti ada video kita, nanti kita kasih video yang cara buatnya gimana. Terus ini ebi. Ebi ini udang di apa ya? Gongseng. Udang gongseng, habis itu kita blender kecap asin ya. Ini merek mana pun boleh sesuai selera. Oke, ini minyak makan ya. Oke, kita hidupkan dulu kompor. Kita panaskan minyak sampai panas. Acuk ini. Oke, minyak udah panas, kita ceplok terus telurnya. Bagus telurnya ya. Inilah akibat istri lagi mudik di tempat mertua. Oke, kita ganti apa ya, bahasa kampungnya sutil ya, bahasa internasionalnya kita nggak tahu. Oke, sutil. Oke, nah ini apa nih, saringannya, gagangnya pun udah nggak ada, tapi nggak masalah, yang penting rasanya. Oke, kita racik bumbunya ya. Minyak bawangnya kita kasih. Ini dia resep selanjutnya, ebi atau udang giling, tapi di gongseng dulu. Oke, mantul ini. Nah, kita kasih kecap, diaduk aduk dulu, aduk. Tambahin minyak sedikit lagi. Oke. Oke, aduk lagi. Goreng sampai merata.
Aduk. Oke, langsung kita jelaskan. Inilah dia. Mantul ini. Ini mertua lewat dari belakang nggak bakalan nampak. Mau dikasih kecap lagi pun nggak masalah, biar lebih oke ya warnanya ya. Oke, inilah dia telur goreng bumbu ala-ala dapur mama Padang. Oke, sekian dari kami, saksikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.